Seorang pengusaha asal Cina menjual sepatu hak tinggi dengan cara yang unik. Mulai dari berjalan bak seorang model hingga berlari di jalanan. Hal ini Bunan lakukan untuk membuktikan bahwa kualitas sepatu yang ia jual tahan banting. Bunan mulainya sempat mendirikan sebuah startup, namun menjadi bangkrut. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk banting setir, mendirikan bisnis khusus sepatu wanita dan hak tinggi. Dengan taktik pemasarannya yang unik, Bunan pun berhasil menaklukkan hati para konsumen wanitanya. Pria berusia 41 tahun itu berhasil meraup omset fantastis senilai 13,6 miliar rupiah. Wah, keren banget ya. Kalau Tribuners, ada yang bisa berjalan dengan sepatu hak tinggi nggak? Tuh说要来一双可以奔跑的高跟鞋，来，就是它了，粗跟，这种接地面会很稳。 就穿起来这种高跟鞋，那绝对是轻松自如的。这双鞋我最喜欢的是它那个羊皮的脚垫，这一款脚垫带给你的脚感是特别特别的舒服。